Assalamualaikum teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat wisata Gunung Lumajang, dan ini jalannya masih tanah merah teman-teman. Dan untuk tempat parkir di atas sana, karena jalannya masih merah teman-teman, sedikit licin, jadi kita jalan kaki aja. Dan ini jalannya lumayan cukup sedikit menanjak, sebenarnya bisa bawa motor sampai ke atas gunung, tapi teman-teman karena ini posisinya sudah hujan, jadi sedikit licin, jadi kita jalan kaki saja teman-teman. Lumayan cukup, nah hehehe guys. Untuk bayar parkirnya sekitar 2.000 teman-teman, dan untuk biaya masuknya 3.000, jadi sekitar 5.000 untuk satu orang parkir dengan biaya masuk. Dan inilah teman-teman tempat parkirnya di sini. Yang ini dia tanya kayu. Lumayan nggak? Nah, yang tinggal. Ayun. Dan lumayan teman-teman pengunjungnya ini banyak, apalagi kalau cuacanya bagus. Dan ini cuacanya mendung, meskipun mendung tapi ini sangat ramai karena baru dibuka. Waduh, nah ya. Bisa anda lihat pemandangan sekitar teman-teman sangat indah. Lumayan ya. Ternyata pengunjungnya cukup banyak teman-teman. Mereka mana itu? Kamera cek. Hebat, fotografer mandi mulang ah. Pekur. Oh, ini sendirinya. Ini mati jam kena kali ya, Nak. Simak, ibu ya. Jalan kaki teat ini. Karek tepi ayo orang mah terus. Balik. Oke teman-teman, kita sudah sampai, dan di sini lumayan pengunjungnya cukup ramai. Ini sekitar jam 10 lebih. Bisa anda lihat pemandangannya teman-teman. Ini sangat indah. Ini masih tahap perbangunan teman-teman, masih awal dibuka dan sudah ramai. Sudah mau pulang ternyata. Dan ini masih pembangunan teman-teman. Tengah senang tadi yuk. Hah? Tengahnya senang. Oh iya, Kedok. Ini masih tahap perbangunan teman-teman, jadi masih
masih belum begitu banyak bangunan. Kita cobain satu-satu wahananya, tempat spot foto. Punten. Jadi teman-teman kita bisa ambil foto di sini sambil lihat pemandangan ke bawah. Ini bisa Anda lihat pemandangannya sangat indah. Tempat wisata Gunung Burungayun, lokasi Citapen. Dan itu di bawah sana teman-teman, itu Desa Toblong. Bisa Anda lihat, ini pemandangannya sangat indah. Dan di bawah ada sungai. Kita ngiring, ngiring kita. Aku capek kan, he. Bisa Anda lihat teman-teman, saya tadi dari sana, dari bawah sana. Jalannya muter ke sana sampai atas ini. Dan ini pemandangannya sangat indah teman-teman. Cuman ini sedikit belum selesai pembangunannya karena ini masih baru dibuka, masih proses. Dan ceritanya teman-teman, di sini akan dibangun kolam renang, cuma ini masih proses. Cuacanya sedikit mendung teman-teman, jadi sedikit gelap. Padahal ini pemandangannya sangat bagus dan pengunjungnya juga cukup ramai. Ini masih proses teman-teman. Bisa Anda lihat di bawah sana pemukiman penduduk. Dan ada sungai, pokoknya bagus buat foto-foto teman-teman. Motor juga teman-teman bisa sampai sini, sampai bawah kalau jalannya tidak hujan. Sekarang juga bisa kalau maksa, tapi kita cari aman aja, kita pilih jalan kaki karena ini masih proses. Kalau nanti motor bisa sampai sini dengan aman teman-teman, kalau sekarang jalannya masih perbaikan. Sok atuh deh ari foto. Balong saha. Oke teman-teman, kita lanjut ke spot saung kedua. Dan ini jalannya lumayan cukup nanjak.
Pengen dan ini saung kedua teman-teman. Pemandangannya sangat indah dari atas batu sini. Ini gunung yang paling tinggi teman-teman. Dan ini tepat di atasnya ada saung. Halus gini mah. Orang kep sok kali ya, orang kep sok orang kep Nanti di sini teman-teman rencananya akan ada kebun stroberi, akan
dibuka secara umum petik dan stormy. Lumayan cukup ramai teman-teman karena ini hari Minggu. Buat kalian yang pengen main ke sini, usahakan pagi-pagi, tapi jangan terlalu pagi juga teman-teman, sekitar jam 8-an, jangan terlalu siang karena takut terlalu panas dan takut hujan teman-teman karena musim hujan. Dan katanya teman-teman di sini akan dibangun kolam renang dan spot foto lainnya, jadi ini masih sedikit teman-teman. Nanti saya akan update lagi setelah wahana ini berkembang. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih.